satu sebab Marcel dan Jason merahasiakan pernikahan. Sentil Maudie Ayunda dan Celine Evangelista. Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program Femin Frame. Halo, kembali lagi dengan aku Jahe. Akhirnya terungkap jika komika Marcel Widianto telah menikah. Bukan dengan Celine Evangelista, tetapi Yansen Indiani alias Jason X JKT48. Hal itu terungkap setelah Marcel dan Jason mengumumkan kelahiran anak pertamanya. Sukses merahasiakan pernikahan dengan Marcel, Jason rupanya memiliki alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Alasan itu diungkapnya lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. Di sana Jason mengatakan bahwa sejak awal dirinya memang belum siap mengumumkan mengenai kabar bahagia itu ke publik. Dia mengaku belajar banyak dari artis Maudie Ayunda yang berhasil menjaga hubungan asmaranya dengan Jessie Choi tanpa terendus di publik. Meski begitu, Jason mengakui bahwa menjaga privasi pernikahan ini tidaklah mudah. Dilansir melalui banjarmasinpost.co.id, keputusan Jason tersebut rupanya mendapat banyak pujian dari netter. Jason juga tampak mengucapkan pesan khusus ke Celine Evangelista lewat unggahan Instagramnya pada Minggu 19 Maret 2023. Di sana istri Marcel itu mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Celine yang telah membantunya dan sang suami. Ini semua bermula dari ucapan selamat dari janda Stephen William atas kelahiran anak pertama Marcel. Postingan tersebut lantas diunggah ulang oleh Jason X JKT48 dengan kata-kata di atas. Hal ini lantas memberikan bukti jika hubungan antara keduanya masih terjalin dengan baik.